mengucapkan terima kasih pada jajaran pimpinan fakultas dari panitia Basar dan Baksos diberi waktu dan kesempatan untuk mengadakan acara pada pagi hari ini. Sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan kepada Ibu Eni Teguh Budi Betojo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, pagi hari ini akhirnya bisa melaksanakan juga kegiatan rutin kita dari Dharma Wanita Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Pertama-tama kami ucapkan ya, yang paling penting mengucapkan kepada Bapak Dekan yang mewakili karena telah memberikan banyak fasilitas juga perlengkapan sehingga terlaksananya kegiatan pada hari ini. Yang kedua diucapkan terima kasih matur nuwun untuk seluruh donatur yang telah mempercayai kita menitipkan sebagian rezekinya untuk kegiatan bakti sosial kita yang kemarin sebagian sudah kita salurkan di beberapa panti, juga akan diberikan kepada keluarga sendiri, golongan satu, pegawai kontrak, dan ada juga sebagian untuk golongan kedua. Nah, kemudian yang sangat membanggakan adalah terima kasih untuk kerja kerasnya seluruh panitia yang sudah terlibat di kegiatan ini, yang sudah memberikan banyak waktu walaupun terjadi banyak diskusi sana sini, akhirnya kita laksanakan sebaik ini. Yang ketiga adalah ucapan terima kasih juga kepada teman-teman UMKM nih, saya disebut di sini sebagai UMKM, sebagai usaha kecil menengah yang telah ikut berpartisipasi di kegiatan hari ini. Semoga kita bisa berbagi, bisa semua mendapatkan rezeki, insya Allah akan berkah dan barokahnya. Begitu aja, karena acara ini akan segera kita buka, nanti akan diwakili oleh Bapak WP3 untuk bisa, walaupun penjualan sudah terjadi ya dari tadi, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, berarti menunjukkan antusias kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada diminta untuk membuka, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bagi sosial dan pasar Ramadan tahun ini yang jatuh pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 atau bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1444 Hijriah, secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Alhamdulillah, mana tepuk tangannya semuanya dong, terus dibuka pada pagi hari ini. Terima kasih kepada
semoga bazar Ramadan dan bakti sosial pada kesempatan pagi ini membawa barokah yang tidak terputus-putus bagi Tendik Sen, para kur dan seluruh Bapak Ibu yang berkontribusi di dalamnya, baik selling, balik penjual maupun yang nanti sebagai customer. Amin.